Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inggris, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang membagikan foto kesedihannya di media sosial Instagramnya. Di sini dari Deddy Corbuzier. Dilansir langsung dari akun Instagram Deddy Corbuzier. Di sini Deddy mengatakan bahwa karena keadaannya sudah stabil, saya post di sini. Sekalian mau bilang terima kasih untuk paman Hendro Priyono dan RSPAD GS yang luar biasa membantu ibu saya. Ibu saya berumur 85 tahun, tiba-tiba sakit hebat dan parah. Dan sekarang gue juga gak mau posting apapun tentang ini karena konsisten dengan kesembuhan dari ibu saya, tulis Deddy Corbuzier di akun Instagram pribadinya. Kita doakan semoga ibunda sehat selalu dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Untuk Deddy, semoga selalu diberikan kekuatan. Dari postingan Deddy Corbuzier tersebut, banyak sekali komentar berdatangan mendoakan sang ibu agar lekas pulih kembali seperti sedia kala. Di sini ada salah satu sahabat Deddy yang memberikan ucapan, "Kang Seri Mariadi GWS Dad buat nyokap, amin ya rabbal alamin." Kemudian juga dari Uus, "Biasa saja, cepat sembuh Om Dad buat ibunya." Terima kasih Bang Uus. Kemudian juga dari Bang Dirga, "Cepat pulih Tante, love you." Terima kasih Dilang Dirga. Kemudian juga dari Roger J, "Semoga nyokap lancar pemulihannya bro, amin ya robbal alamin." Terima kasih sahabat semua yang telah mendoakan. Ibunda dari Deddy Corbuzier, Mimin juga mendoakan semoga ibunda segera lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Untuk Deddy dan keluarga, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran untuk merawat sang bunda tercinta. Berita dari Deddy Corbuzier, di sini juga kita akan melihat status terbaru dari Ivan Gunawan yang sebenarnya lagi bahagia nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Ivan Gunawan, "Sayang saya di rumah, love you." Terlihat di sini super mega bintang sedang bahagia, terlihat dari senyumnya yang lebar dan alisnya yang sangat cetar membahana, dan terlihat juga dari berbagai pernak-pernik yang dipakai di telinga dan juga tangan super mega bintang bahwa beliau sedang bahagia. Dari arah 071687, "Ya sayang istirahat ya." Dari Stephen, "Oke Pak Bram, love you." Aigun 231, "Oke sayang, love you." Kemudian juga dari Febriantika, "Ya sayang istirahat ya, jaga hati sehat selalu." Dari Diana Aulia, "Rudi Bundini fenomenal, sungguh luar biasa." Kemudian juga dari Via, "Kak Ivan mirip banget sama Ayu Ting Ting, kata orang kalau mirip itu jodoh, ayuh loh." Kemudian juga dari Farida, "Sehat selalu Kak Igun." Sehat selalu untuk Ivan Gunawan, semoga hari-harinya selalu menyenangkan dan selalu membahagiakan. Salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting yang sangat dekat ini, Mimin doakan semoga selalu bahagia dan semoga selalu dilancarkan segala urusan dan usahanya, amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada yang lagi galau dan bingung nih di salah satu stasiun televisi yang dia bawakan. Di sini Robby Purba terkejutnya melihat fotonya sendiri nih bersama Ayu yang sedang booming dan viral tersebut. Robby hanya bisa membacakan beberapa naskah dari apa yang muncul di belakang layarnya karena mungkin malu dan juga
agak sedikit canggung dengan apa yang ada di belakang layar karena tidak sesuai dengan skrip yang ada di depannya. Sebagai presenter yang handal, Robby Purba tetap bisa membawakan ini dengan tenang walaupun sambil tersenyum membacakan apa yang ada di belakangnya. Dari Asri Yulia, wow, ayo Robby Purba top deh ya. Banyak yang mendoakan mereka berdua segera berjodoh dan bisa melihat mereka ke pelaminan. Begitu juga dengan Mimin, doa terbaik nih buat Robby dan Ayu, semoga bisa benar-benar berjodoh ya, amin ya rabbal alamin. Karena terlihat banget nih Ayu bahagia ada di pelukannya Bang Robby Purba. Pesan Mimin buat Abang Purba pepet di sepertiga malam Bang, agar semuanya dilancarkan dan meninggalkan berita Robby Purba dan juga Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat persona dari Ayu yang membuat para pria kelapak-kelapak nih. Ada 8 potret terbaru Ayu Ting Ting yang kekinian Mbak ABG setia dengan Korean stylistnya. Di sini masih bisa diingat kehadiran Ayu Ting Ting di jagat dangdut Indonesia jadi sorotan berkat gaya fashionnya yang berbeda kala itu. Di momen lain, paduan oversize blazer ini jadi pilihan Ayu. Penampilannya makin kece berkat kalung etnik di leher dan sepasang sepatu boot yang sangat indah menghiasi kaki dari Ayu Ting Ting. Foto selanjutnya pakai rok mini, siapa takut ya. Di momen ini Ayu mencoba tampil lebih manis dengan paduan rok mini dan sweater. Rambutnya pun diikat tinggi menambahkan kesan cute kepada Ayu Ting Ting. Dan momen yang selanjutnya bermain dengan warna-warna khas anak muda oleh Ayu. Paduan warna pink dan kuning emang gak pernah salah, lagi-lagi bots jadi sepatu andalan. Dan selanjutnya gaya Ayu yang kekinian dan ABG banget ini dipuji netizen. Gak sedikit yang menyebut Ayu bagai Sang Hyeong Kyo yang Indonesia. Wah, bagaimana menurutmu Clovers? Beberapa potret Ayu Ting Ting yang membuat netizen kelapak-kelapak nih. Karena Ayu memadupadankan baju dan juga stylistnya ala kekorea-koreaan. Sehat selalu untuk Ayu, semoga apa yang Ayu dapatkan bisa berbuah manis. Oke sahabat, siapa sih yang gak kelepek-kelepek kalau deket Ayu Ting Ting? Si cantik, jago nyanyi, dan juga baik hati ini bisa membuat semua orang menjadi lebih bahagia ketika di dekatnya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan dan kehangatan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya yang tak kalah heboh nih menyangkut Ayu Ting Ting. Di sini ada beberapa informasi lagi yang akan Mimin sampaikan. Terutama ini nih, ucapan selamat kita ucapkan untuk Ayu Ting Ting yang minggu ini dia dan lagunya ada di posisi pertama. Lansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25, naik lagi setelah minggu lalu turun 2 peringkat. Di sini terlihat ya dari chart dangdut terhost. Di sini lagu Ayu Ting Ting berjudul Tatitude ada di posisi pertama. Mengalahkan sementara Lesti saat terakhir dan NDXX apa kabar mantan. Ada Syahiba Syaufa di posisi keempat dan Vita Alfia glowing red jaminan. Di sini Revolts from Jux ID mudah-mudi tangga lagu terupdate minggu ini datang lagi nih. Kalau dari chat dangdut terhot, jangan ditanya deh. Perebutan posisi puncaknya gak kalah panas guys. Minggu ini pun ada juara baru dari Kak Ayu Ting Ting. Dan lagu alsoynya Tatitude berhasil jadi yang terhot minggu ini. Udah pada vote Kak Ayu di Zima 2021 belum? Gak lupa juga buat respect untuk jajaran musisi dangdut papan atas lainnya NDX Asa, Syaiba Syaufa, Vita Alfia, dan Lesti Kejora. Terus dengerin lagu mereka yang sesuai kata hati. Dan jangan lupa juga vote musisi idola kamu di Zox Indonesia Music Award 2021. Coba di aplikasi andalan muda Modi Zox ID. Di Aisyah 3180, hebat luar biasa Ayu Ting Ting, Mister Mahwiana Ayu Ting Ting nomor 1. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting yang minggu ini mendapatkan posisi pertama di tangga dangdut terhot. Oke sahabat, selamat untuk Ayu Ting Ting ya.
Dan untuk minggu-minggu berikutnya kita dukung lagi Ayu dengan cara vote di Zox ID ya. Dan berita selanjutnya di sini ada yang lagi bahagia, dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting, buat dia senang itu pun senang, alhamdulillah. Di sini terlihat ya, Bilky senang banget nih mendapatkan kiriman berupa satu paket dari McD yang lagi viral. Hai ya. Febi, beruntungnya Ikis, terlihat di sini Ikis sangat bahagia mendapatkan ini yang semua. Kita doakan semoga Ikis selalu bahagia dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, dan kita doakan semoga cita-citanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya di sini ada Ayu Tinting ada di acara Pas Sore bersama Wendy Cagur dan bintang tamu yang sangat ganteng. Di sini kita lihat nih penampilan Ayu Tinting dengan rambut dikepang sangat cantik ya. Ala-ala Korea stylish banget nih. Saya selalu untuk Ayu ya, semoga pas sorenya selalu dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan nih untuk seluruh kru Pas Sore. Jangan lupa nanti sore saksikan mereka nih di acara Pas Sore, pastinya gokil dan membuat kita ketawa terus nih tanpa henti. Karena Ayu Tinting selalu memberikan yang terbaik untuk para penontonnya. Dan di sini di Pas Sore kehadiran Lee Jung Hoon yang ganteng banget nih. Di sini ditemani juga oleh Wendy Cagur. Saya selalu untuk Ayu, semoga bisa menjaga kesehatannya ke depannya agar selalu bisa berkontribusi nih di acara Pas Sore. Oke sahabat semua, di sini Ayu Tinting sampai kram ya kakinya karena all out banget nih kalau udah bekerja. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, inilah cuplikan demi cuplikan kegiatan Ayu Tinting yang Mimin sajikan di channel Hailia TV. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Tinting. Ucapan terima kasih untuk sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Oke sahabat, ini saja informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan.